Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di Fishcos Brother. Nah, jadi teman-teman semua, benar banget. Di dalam episode kali ini kita akan ngebahas suatu jaket ini. Benar banget yang lagi hype banget nih. Ini jaket itu sebenarnya udah lama banget. Bener dari banget. Tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang lagi in banget nih di jaket ini. Dan sebenarnya teman-teman, jaket ini tuh ya apa gimana ya? Lebih gimana ke mendekati culture ke negara yang tetangga kita. Tetangga kita masih di Asia tapi di Asia Timur. Benar. Tapi harganya. Wah, masih mikir sih kalau beli di atas 900 malah ada 1 jutaan doyan. Sampai 4 juta gua pernah lihat ya. 4 juta? Hmm. Jaket. Jaket. Bisa terbang tuh jaket 4 juta ya. Tapi sebenarnya enggak cuman 4 juta jaket doang sih. Kecil sih bro. Itu masih kecil sebenarnya. Ada lagi yang enggak usah diomongin lah ya. Nah, jadi jaket ini sebenarnya kita dapat steal deal. Steal deal. Karena skill kita mencari barang mewah. Mencari itu ciamik sekali. Ngomong-ngomong, steal deal, lu dapat harga berapa di? Dapat harga di under 300.000. Under 300.000. Benar banget. Jaket yang lagi hype under 300.000. Benar. Langsung aja ya. Pasti pada penasaran kan? Bam! Nah, ini dia nih jaket Sukajane yang temen gue beli dengan harga di bawah 300.000-an. Iya, jadi jaket kalau udah apa namanya? Bahan satin. Mengkilat, terus ada bordir-bordirannya. Kan lagi hype banget tuh teman-teman di mulai dari tahun 2019 akhir ya. 2019 akhir. Jadi ini namanya jaket Sukajan. For your information, Sukajan itu sebenarnya motif. Motif betul sekali. Motif tuh ini nih. Nih, yang di bordir-bordir sama di belakang nanti kita lihat di belakangnya. Nah, terus dengan apa ciri khas dari pakai satin. Walaupun polos apa masih bilang suka aja sih. Nah, betul sekali. Tapi basically ini jaketnya bomber. Bomber. Ya, ya sebenarnya ada varsity-nya juga sih dari apa? Neck-nya terus juga dari waist tangannya tuh ada sentuhan-sentuhan varsity-nya. Jaket varsity itu jaket baseball. Baseball tuh. Kayak gini. Nah, tuh. Oke, langsung kita review produknya. Review produknya langsung ya. Nah. Ini produk Sukajan dari merek Daily Base. Daily Base. Dia ini mereknya atau yang reseller ini? Daily Base itu. Daily Base ini yang ngeluarin produknya. Oh, yang ngeluarin produknya. Oh. Ya gitu. Jadi Daily Base ini bikin Sukajan dengan motif apa? Surutori. Surutori. Yang gue beli warna blue and gold. Blue and gold ya? Iya. Oh. Nah, harganya gue dapat di harga 289. Tapi harga aslinya tuh kalau kalian bisa lihat di sini 500.000, 499.000. Di harga 500.000. Nah, kalau kalian bisa cek di toko website-nya. Ya? Oh, website. Kalau cek di Instagram-nya Daily Base atau di apa sebutannya? Shopee-nya Shopee, Daily Base. Ha. Kalian bisa dapetin produk ini tuh di harga di 239.000. 239.000. Nah, gue beli 289 karena gue beli di Tokopedia waktu itu ya. Tokopedia jadi bukan apa sih resellernya. Reseller. Oh, namanya itu milenial apa gitu. Nah, nanti gua cantumin. Nanti kita cantumin di deskripsi. Kalian bisa cek lagi sendiri. Nah. Jalan langsung aja lah kali ya. Iya, benar banget. Review ini apa Sukajannya? Kalau dari bahan sih ya, dia agak tebel teman-teman. Demen. Nah, sebenarnya gini nih. Gue yang gue baca dari si produknya dia, dia itu pakai bahan satin paragon apa-apa gitu. Jadi setahu gue tuh bahan satin tuh ada 12 nih tipenya. Nah, salah satunya nih paragon ini. Apa namanya ya? Keunggulan paragon ini tuh nggak begitu panas tapi kata lu tadi lu sempet nyoba ya beberapa tapi kayak rada panas sih ya? Karena memang lagi panas sih. Oh, lagi panas ya. Oke. Emang gimana ya teman-teman, agak geras sih sebenarnya. Geras. Cuman tidak tipis ya, di tengah lah berarti ya. Di tengah. Tapi kalau apa kalau kena angin tuh nggak tembus juga. Oh gitu. Nah, kan biasa ada ya, yang ada cuman yang tipis pakai jaket tapi tembus anginnya. Yeah. Percuma gitu loh. Ngapain beli jaket ya gitu pasti. Nah, dan lu katanya pernah beli tipis tapi gerah banget. Tipis tapi gerah banget. Hmm. Tapi mereknya lupa ya. Mereknya gue lupa dan harganya itu sama 200.000-an tapi gue lupa 200.000 berapa tapi pokoknya 200.000-an. Tapi motif itu enggak ada. Polos. Tapi Sukajan. Nah, ini teman-teman kalau kita buka nih ya teman-teman ya. Ini dia ada lapisan di dalamnya lagi dan ada pocketnya. Bisa kalian taro apa nih ya? Duit atau kartu, koin-koin ya kan? Paspor dan sebagainya. Paspor. Dan bagusnya lagi ini dia dalamnya gold. Oh iya. Oh. Ada kesan premium di sini ya gold-goldnya. Karena ada gold kayak gitu. Betul. Dan ini bahannya tuh dia pakai bahan furing. Ya, yang di dalamnya. Untuk di dalamnya. Ya, biasanya sih kalau bahan furing ini lebih tebel. Iya. Yeah. Ya, ini yang bikin gerahnya. Bikin gerahnya. Tapi untuk overall pakai untuk kayak di Januari atau tidak musim panas sih sebenarnya enggak ada problem. Belum cocok-cocok aja ya. Dan kalau lagi gerah sih sebenarnya enggak gerah banget sih ini jaket sebenarnya. Cuman memang panas. Panas ya. Nah, terus yang gue suka banget ini.
detail-detail bordirannya yeah. Itu tuh dia bagus sih, maksudnya rapi yeah. Kan ada biasanya bordiran tuh yang keluar-keluar ya? Atau juga yang masih keluar-keluar gitu loh benangnya yeah, itu rapi ini, gitu. Ini bentukannya emang rapi dan gue puas sih sama hasil dari daily base ini ya sebenarnya teman-teman. Cuman gue nggak tahu nih daily base ini yang ngebordir sekaligus ya, oh, ya, bikin juga. Jaketnya juga atau memang dia beli jaket ya, jadi terus dia bordir lagi. Karena basically teman-teman gue pernah buka toko yang jual polosan, gue lupa namanya apa. Dia jual polosan tuh cuman harganya 180.000. Oh iya gitu. Jadi bisa mungkin kalau kalian mau custom sendiri. Custom bisa tuh kalian beli mentahannya di yang tadi, nanti kalian nyari sendiri bordirannya. Cuman gua enggak tahu barangnya kayak gimana. Cuman kalau misalnya lu beli harga di 200 mirip ribuan. Lah tokonya. Pokoknya 200 ribuan nih, gua lupa. Mana itu katanya panas. Panas, ya. Betul kali. Ngomong-ngomong, tapi beda sama ini. Apa? Beda. Itu lebih tebel soalnya. Lebih tebel tapi ya gitu, panas. Kalau ya, ini make sirkulasi, sense. Make sense. Ini sirkulasi udaranya masih berasa sih, teman-teman. Nah, kalau itu benar-benar kayak lu pakai windbreaker gitu yang kayak apalagi kita di Jakarta kan. Yeah. Waduh. Ngomong-ngomong nih, ini size lu yang lu pakai apa nih? Gua pakai size double XL. Double XL. Lu biasa kalau pakai jaket emang XXL atau gini? Kalau ukuran lokal gua beli biasanya gua kasih naik satu sih. Oh, upsize lu ya. Biasanya kan gua kalau pakai ukuran interlokal, XL gua. Interlokal XL. Nah ini gue lebihin aja di double XL. Tapi masih fit in ya di badan lo ya? Masih. Jadi kalau ini saran gue sih kalau kalian mau beli produk ini kalian naikin satu aja. Satu upsize ya, ya. Kalau misalnya kalian biasanya pakai ML ya, karena kan kalau jaket kan pasti kalian pakai ada clothes lagi di dalamnya kan? Dalamannya ada, lagi ada outfit biar gak terlalu sempit di bagian ketek sini loh. Kadang-kadang ya, kan suka lu gak bisa bergerak bebas gitu loh. Bener banget. Nah, langsung kita ke belakangnya. Nah, ini dia teman-teman. Di belakangnya ada motif surutori. Surutori. Jadi si surutori ini ya burung. Kayak burung ya, tori burung. Itu kan burung ya. Yeah. Nah, suru gua enggak tahu ya kalau karena... yakitori sate Jepang. Nah, yakitori sate Jepang. Yakini kok sekalian. Nah, yakini. Dari motifnya sih ya ini kayak burung dan awan-awan. Awan-awan terus ini juga ada bulan sabit itu. Yeah. Terus di sini ada tulisannya surutori warna gold juga dan di belakang juga sama dia pakai bahan satin juga. Warnanya biru. Dongker ya? Navy blue atau navy blue? Navy blue sama gold. Tapi overall ini bagus sih dengan bagus. Harga asli sih 500.000 kan. Tapi lo beli 200.000-an. Cuman gua enggak tahu ya teman-temannya itu teknik marketing atau emang harganya emang lagi discount atau emang lagi ngabisin stok. I don't know. Udah. Tapi memang basically harga sukajan yang udah bermotif gini itu enggak ada yang murah teman-teman. Di atas 500. Di atas 500.000-an. Itu kadang bekas. Betul, bener-bener bekas. Kalau barunya itu tadi gue bilang 1 juta sampai 4 juta. Tapi sekarang udah banyak sih produk-produk lokal yang jual-jual sukajan harganya 3.500. Kayak misalnya di Memphis atau di mana gitu. Kalian bisa cek-cek sendiri tuh. Cuman ya itu teman-teman, gue kan mungkin dari segi bahan mungkin itu yang ngebedain. Iya, dan kita juga belum pernah megang juga kan bahannya gimana. Makanya untuk next-nya kita bakal nge-review yang barangnya lain lagi. Tetap sukajan tapi yang lain. Dan kita bisa ngebandingin tuh nanti. Ini nanti kita bisa bandingin. Betul sekali. Tapi untuk harga 289 40.000-an lah. Ya 300 lah taruh 289 tuh. Iya, pokoknya mendekati segitulah. Lah. Segitulah 230 lah. Ya segitulah. Itu untuk beli ini worth it banget ya. Karena bahannya enggak yang bahan murahan gitu loh. Apalagi dia motifnya kalau kalian tahu Crow Zero tuh yang dipakai boya tuh. Nah, mirip-mirip gitu motifnya tuh. Iya. Tapi tergantung sih teman-teman ya. Kalau untungnya warna dongker dan goldnya ini senada banget. Iya, bagus sih. Untuk bahannya juga bagus, cuman gua enggak tahu yang bahan lainnya. Oh iya, di sini di lengan juga ada ini ya, stripping dongkra juga ya, yang buat mempermanis gitu. Terus dan di sini memang ininya sukajan, apa ciri khasnya? Ciri khasnya pasti betul, ada stripping atau mungkin dia ada bordiran di sini. Iya, betul. Kok enggak di bagian shoulder-nya sini nih ada bordirannya. Nah, teman-teman, tadi udah kita bahas secara keseluruhan dari seluruh bahan pakai satin. Bahannya ya kalau dibilang gerah enggak juga. Iya, tengah-tengah lah ya. Tembus angin. Ya untuk harga 200.000 oke lah. Iya. Soalnya sirkulasi juga masih dapat kan masih dapat. Enggak terlalu gerah banget. Betul sekali. Nah, untuk kesimpulannya sih teman-teman ini boleh jadi pertimbangan kalian sih soalnya bahannya dia enak gak, ya satinnya. Bahannya enggak bahan murahan aja gitu. Apalagi saat ini yang dipakai tuh yang paragon atau apa gitu, lupa. Dan dalamnya juga bukan yang murah dan itunya juga apa? Resletingnya bukan YKK. Oh iya, bukan YKK. Biasanya kan kalau jaket-jaket 200 kan YKK. Ya biasanya kalau sampai sini nah macet. Macet biasa sampai sini nih. Iya. Jadi bisa parameter kita menilai jaket dari resleting salah satu parameter ya. Tapi YKK kan bagus. Bagus. Tapi terkadang ketika kali lagi set nah macet. Iya biasanya. Kenapa nih, tapi kan itu YKK yang murah biasanya. Iya.
Gak ngatain ya kakak. Bukan ngatain ya. Tapi ini kan sebagai kita apa ya, user experience pernah pakai jaket yang ada kakaknya nih. Biasanya tuh rada-rada macet. Kok ini tuh mereknya apa sih? Sebentar teman-teman. Kayaknya setahu gue ada ini deh. Ada mereknya kok. Oh unknown, gak ada mereknya. Ya pokoknya overall gitu. Overall ya. Bagus sih. Kalau menurut lu gimana? Kalau dari gue, dari segi desain okay. Terus dari segi bordirannya sangat rapi banget. Terus juga dari segi motif bordiran nih, apa surutorinya yang burung-burung ini. Ini tuh terkesan tuh Jepang banget gitu loh. Kayak gangster-gangster Jepang. Kan emang jadi Jepang kan? Tapi ada juga Sukajen tuh yang motifnya tuh sekarang udah apa Indonesia gitu loh. Ya udah, atau ini apa udah dimodifikasi lah sebenarnya. Banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget. Jadi untuk informasi kalian, Sukajen tuh sebenarnya ya ini satin motif dan bordir-bordirannya itu namanya Sukajen. Betul sekali. Jadi mungkin harga 289. Benar banget. Dapat satin yang apa namanya? Premium quality. Yeah. Terus bordirannya rapi banget. Why not untuk kalian beli? Betul banget. Kalian beli gitu loh. Bisa jadi pertimbangan untuk nanti kalian cek di bawah aja. Bawah aja deskripsi. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video review kita tentang suka aja Surutori ya ini ya. Warna blue navy and gold. Kalau Tori ya, bukan Yakitori. Betul banget. Kalau Yakitori, beli aja di Yoshinoya. Iya, atau apa? Nah, Family Mart atau Family Mart. Mart betul. Gitu. Oke, jangan lupa Family Mart endorse kita. Ya lumayan. Lumayan. Video mukbang lah ya. Iya sih. Sekian aja video dari kita. Kalau kalian mau beli Sukajen ini, bisa cek link di deskripsi kita. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Lonceng YouTube ya. Kalau misalnya ada video-video baru dari kita. Atau kalian bisa follow kita di @fiskusbrother. Gua Fir di sini. Gua di sini. We see you on the next video. Bye. Dadah semua. Jangan lupa ya Family Mart ya. Yakitori ya 100.